Reza Andi Faisal, 28 tahun pengrajin cosplay asal Desa Sambung Dukuh, Jombang Kota, terus menumpahkan kreasinya. Pekerjaan yang asalnya hanya hobi dan iseng-iseng, kini menjadi pekerjaan yang menjanjikan. Dengan mempekerjakan 3 karyawan, pemuda ini memanfaatkan bahan dasar spons sandal untuk dijadikan kostum yang unik. Bahkan yang sudah didesain, dipotong, dan dibentuk sesuai model yang diinginkan. Kemudian diberi warna sesuai dengan model masing-masing, mulai dari cosplay Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman, hingga peran superhero lainnya. Pemuda yang akrab disapa Andi ini mengaku awalnya hanya iseng membuat kostum. Keisengannya ini ternyata mampu memikat perhatian banyak pelanggan. Bahkan pemesan barang produksinya paling banyak dari luar negeri. Produksi usahanya tidak hanya melayani kostum lengkap, namun permintaan terpisah seperti sepatu, sarung tangan, hingga pakaian tetap dilayani. Inspirasi awalnya ya dulu suka kostum anime dan tokusatsu ya. Jadi saya ingin tahu cara merealisasikannya. Akhirnya saya tahu caranya dan saya merealisasikannya jadi kostum seperti ini. Untuk kesulitan pembuatan mungkin di daerah detail-detailnya ada beberapa bagian yang nggak terlihat di foto atau video, ya kesulitannya cuma di situ sih. Pelanggan cosplay miliknya ini tidak hanya dalam negeri, pesanan dari Hong Kong, Australia, hingga Amerika. Mereka biasanya menggunakan cosplay untuk kepentingan konten YouTube. Untuk harga pun bervariasi, sesuai permintaan pemesan mulai dari 300 ribu sampai 7 juta. Tidak heran jika satu bulan usahanya mampu menghasilkan omset hingga 30 juta. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan.